Giliran. Allahu Akbar. Mari kau. Sini. Mana kau? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini. Aku lama-lama stres dengan kau ni. Macam mana kau boleh tiru sebiji suara aku ni? Ha? Ya jin, aku tahu kau jin. Bukan aku kau. Oh ya Allah, astagfirullahalazim. Bismillah. Ayah tunjukkan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayo ya masyarul jin, buktikan sesuatu di hadapanku agar dapat ku tahu kau ada di sini. Bismillah, subhanallah wa ni'mal wakil. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Lagi bunyikan lagi. Bunyikan lagi. Aku nampak macam bentuk muka tadi kat sini. Adakah itu rupa kau? Adakah itu rupa kau, ya Maksyarul Jin? Mana? Hui. Oh ya Allah. Jangan percaya kau. Yutlah kau ni. Kau tahu tak babi? Ha? Ish. Main kawan-kawan pula kau ni. Apa benda ni? Cakap betul, jangan percayakan kau. Mana kau? Sekarang ni, kau mana? Kau mana kau? Mana kau, tunjuklah. Allah Akbar. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Kau siapa? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah kau. Mana kau? Mana? Sekarang kau mana? Cuba kau tunjuk sebiji macam aku kat depan ni. Tunjuk sebiji. Matikan lampu. Oi, ya Allah. Pih, jadi meremang pula aku. Pih, dia cakap matikan lampu. Uish, astagfirullah. Ya Allah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah.
Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tenang. 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 Tenang baik kan orang baik. Kau gila, aku nak matikan lampu wis. Oh ya. Aku tak tahu macam mana aku nak adab kalau aku nampak mu. Eh, aku tak adab weh. Tak boleh adab, tak boleh, tak boleh, tak boleh weh. Dia suruh matikan. Allahu Akbar. Tenang Ras. Kau nak tengok sangat kan. Mana kau? Allah. Macam mana kau boleh tiru suara aku? Bercakap macam aku. Ha? Ha? Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni'mal ma'allah ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Fish. Tak boleh aku suruh matikan lampu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Aku tak boleh. Jangan. Ya Allah, kuat aurat. Allah Akbar. Subhanallah. Apa dia cakap eh? Masa aku lari tu ada suara datang daripada belakang aku. Geng, aku kalau benda lain aku boleh hadap lagi geng. Masalahnya aku macam bercakap dengan dalam, aku bercakap depan cermin geng. Weh, aku tak tahu kalau korang boleh hadap benda ni geng. Aku macam bercakap dengan diri aku sendiri dalam di depan cermin. Subhanallah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah ya Allah. Aku depan kau. Mana? 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 Mana kau? Kenapa suruh matikan lampu Ya Allah, apa benda siap ni? Allah. Benda ni Allah. Allah Allah.
Siapa yang menangis? Siapa yang menangis? Siapa yang menangis? Siapa yang menangis? Mana kau? Ya Allah. Geng, aku tak boleh hadap lah, geng. Boleh tak keluar, geng. Tak boleh dah. Tak boleh. Aku tak tahu. Aku rasa aku tak boleh ni. Aku tak boleh. Apa aku tak boleh dah ni? Siap matikan lembu ni. Tak, masa ni suruh mati lampu ni. Tak mati lampu macam mana siap? Reverse. Ada benda lain. Reverse. Kenapa tiba-tiba ada bau? Mereka macam ada bau. Bau tempat orang bagi mandi mayat . Oi, makin kuat pula bau dia ni. Makin kuat pula. Kenapa kuat sangat bau dia ni? Belakang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Asal bunyi weh. Kenapa handphone aku ni? Ya Allah, makin laju jantung aku ni. Ish. Mana kau? Mana? Apa tu muka putih satu mata macam ada rambut? Nampak tak? Betul ke aku nampak? Ui! Subhanallah. Geng, tak boleh, geng. Tak boleh. Sekejap. Aku reverse dulu. Hei, muka putih satu mata. Macam Dajjal pula hari ni. Hei, mata dia satu. Muka putih. Ada rambut macam ni. Rambut dia macam... macam tomok punya rambut. Ni, boys. Nakiu-nakiu punya rambut. Belah tengah ni aku nampak tadi.
Ya betul, aku tak main-main. Nampak rambut dia? Rambut dia perang. Rambut aku pun perang. Eka. Aish. Ya, rambut dia perang, geng. Warna coklat. Rambut aku pun warna coklat. Aduh. Siapa tu? Kejap, geng. Aku ambil lapas dulu. Siapa tu? Best ke? Yeay. Sekejap, geng. Aku kat sini dulu sekejap. Masuk dalam. Tak ada. Dia orang kat situ. Aku tak boleh, geng. Sebab dengar suara aku sendiri. Aku tak boleh ni sebab dengar suara aku sendiri. Kenapa lari ni dua? Dengar suara aku sendiri, geng. Masalah dia. Geng, korang semangatlah, geng. Donat kita tak bergerak, geng. Sekejap, aku nak pam balik semangat aku ni, geng. Sorry, geng. Terkentut, terkeluar sendiri, geng. Sprocket, Nur. Thank you. Su, thank you, Su. Tak payah mention, geng. Tak payah mention kat depan korang. Apa yang ada. Tak payah mention, geng. Ha, tak payah mention depan korang ada apa. Korang nak aku masuk balik, korang semangat gerakkan share. Tap screen 2M. Donat kita yang tak settle. Aku ambil semangat aku balik, geng. Boleh je, tak ada masalah aku naik balik, geng. Boleh. Tapi malam ni permainan dia sangat-sangat lain, geng. Lain gila. At least saya, geng, korang gerakkan kita naik top 10 balik, geng. Airol, thank you, Airol. Macam mana, ya Allah, aku tak boleh brain masalah dia. Dia tiru suara aku sebiji. Lepas tu aku dengar benda tu cakap, dia macam cakap, jangan percayakan kawan kau. Aku dengar ayat tu, dia cakap 2-3 kali, geng. Dia cakap, Ras, jangan percaya dengan kawan kau. Betul tak ke aku salah dengar? Benda tu saja laga-lagakan, geng. Itulah tujuan jin. Dia laga-lagakan kita, geng. Mengasut supaya kita bergaduh, geng. Supaya kita bergaduh. Aku buang handphone tadi, geng. Ada yang cakap suara daripada handphone. Ada yang cakap tadi. Geng, korang ada otak, ada fikiran, geng. Jangan jadi otak macam budak-budak, geng. Sebab tu aku campak handphone aku ni. Macam mana orang boleh terfikir suara daripada handphone ni? Aku pun pelik tu orang. Dia punya pemikiran tu, tahap pemikiran negatif dia tu sampai tak boleh masuk otak. Aku dengar macam suara aku. Betul tu, Fazli. Itu semua negatif, geng. Apa yang ada kat kita semua dia nampak buruk. Aku tak layan. Aku tak layan. Kalau layan tu aku dah habis parah dah, geng. Nur, thank you, Nur Hana. Thank you. Jarang aku cuba nak bagi tunjuk dekat diorang. Kadang-kadang ni kita nak tunjuk juga, geng. Sikit dah. Bukan kita nak terhad bagi tahu diorang. At least korang-korang kat dalam pun boleh tengok, geng.
Dengar tak ada suara lagi? Macam suara gelap. Korang dengar tak? Iman degi Iman. Sebiji suara aku. Kenapa korang boleh dengar suara Syafiq? Ada yang cakap suara Syafiq. Ada suara... suara... siapa lagi? Suara aku. Suara aku tapi datang daripada jauh. Aku flick kamera pun dengar suara aku, geng. Sebiji suara aku. Sebiji. Kau tahu tak macam aku tengah bercakap... aku bercakap di dalam, depan cermin. Jerit tadi tu efek daripada ni. Efek daripada titi. Tadi aku fikir aku dah pakai 2-3 kali efek tu. Fikir tu. Tapi tak tahu pula masa parah ni ada bug ke. Aku rasa bug titi, geng. Terkeluar sendiri. Bug titi. Titi punya bug, geng. Dia terkeluar sendiri suara tu. Macam aku tengah... eh, pening, geng. Aku jadi stres kat dalam. Sebab aku macam bercakap dengan diri aku sendiri. Aku cakap aku seorang, dia kata berdua. Wee, geng, kalau benda ni jadi kat korang, aku kalau jin ni penampakan, aku boleh hadap lagi, geng. Boleh. Tapi ni jadi stres, geng. Aku jadi stres. Dengan stres aku bertukar menjadi takut yang teramat sangat. Sebab disuruh mati lampu. Dia cakap nak... aku cakap nak tengok dia matikan lampu. Aku jadi tak boleh tahan. Minta maaf, geng, aku tak boleh tahan bab tu. Memang aku ada rasa ingin nak tahu, geng. Tapi bila cakap macam tu aku jadi seram. Betul-betul jadi seram, geng. Baiklah. Ha, kau dengar tu? Aku dengar suara cakap naik, naik, naik. Dia cakap naiklah. Naiklah ke baik. Ni kalau aku naik ni memang tak relax ni, geng. Kak Nora boleh tak, geng? Yang lain-lain, geng, boleh tak aku balik base dulu, geng? Boleh tak? Kita pun dah masuk sejam lebih dah. Sekejap, aku pun tak minum lagi sekejap ni. Marilah. Kau tengok tu. Kau tengok tu. Apa benda siap ni? Weh, aku... eh, biar betul aku dekat base ni. Hai. Eh, betul ni. Aku kanan kau. Eish, kanan mana? Kau ni sembang. Uish. Uish. Uish, meremang siap aku. Cek. Asal semua dia cakap betul ni. Ha?
Hasal. Dia boleh jasa. Ha? Dia boleh jasa. Masa yang tadi kata dengan macam kawan kau, dia berinteraksi dia dengan benda tu. Mana-mana? Nampak dia jatuh. Dia jatuh? Dia muntah, nak muntah. Ni abang ni boleh... Tak tu apa eh? Buka hijab ni. Dia boleh jasa lah. Kenapa dia? Dia macam nak overdose dengan kau keluar ni. Kau tengok line kau. Tak, dia cakap dia keluar dengan sebiji. Ha? Sebiji macam kau. Sebiji yang kau keluar. Dia cakap? Dia cakap, dia nampak. Baju tu aku, aku meremang weh. Tak, benda tu suruh aku matikan lampu. Ha, dia kata jangan. Dia tak bagi semua je lampu. Apa nama dia? Dia kata jangan saluran. Tak, ini semua viewers, geng. Ini bukan kru eh. Ini diorang semua viewers ni. Ni viewers datang. Diorang support. Okey, tunjuk. Tak, dia kenapa? Dia kenapa? Dia berlawan dengan benda tu. Ha? Ingat tak yang dia kata benda tu kata jangan percaya kawan-kawan? Ha? Dia mention sebenarnya ni. Dia mention? Sebenarnya, dia tak payah naik atas dia kontak. Masa kau dia kat atas tu, dekat sana? Dekat ha? Pokok. Tak, apa? Tadi kau cakap apa? Ada sebiji macam aku? Ha, dia yang nampak. Nampak? Baju merah semua. Kopi pun dia nampak. Tapi bukan aku? Dia nampak. Macam kau cakap, kau nampak tu yang kata yang cari kawan kau dia kat pagar, dia tak sini. Aku tak tahu kan. Geng, hijab dia buka geng. Hijab dia terbuka daripada kecil. Ni aku baru tahu. Kuat benda ni tu. Jangan cari cakap ni. Tadi dia macam tak. Tak, korang dengar tak dalam live? Sebijik suara aku kan? Yang ada mention yang dia cakap kawan kau ni, yang dia mention. Jadi maksud dia berinteraksi. Kau jangan tutup, apa, suruh matikan lampu. Ha? Dia sendiri cakap, dia kata jangan matikan lampu. Dia sendiri cakap, jangan matikan lampu. Kalau dia ni? Lampu, ha, dia cakap. Sebab tu aku belah. Ha. Betul dia. Gila dia nak matikan lampu. Aras keluar. Aku cakap apa, mana boleh. Dia suruh kau keluar, dia kata panggil aras keluar. Panggil aras keluar. Lampu, dia buat tak lain. Dia kata nak bawa kau ke lain. Ha? Ke lain. Tempat lain. Oh, jadi betul lah. Dia nampak sebiji macam aku tapi bukan aku. Baju merah apa semua dia nampak. Jangan aku minum je. Tak apa, duduk. Duduk, aku duduk sini. Sekejap. Ha? Oh, ya. Banyak. Oh. Oh, aku seram pula dengar dia cakap macam tu. Ha? Okey tak dia? Okey. Hijab dia buka daripada kecil geng. Kesian dia baru accident 5 bulan. Accident bulan 5, sekarang bulan 8. Bulan 9. Dah masuk 4 bulan dia accident geng. Patah kaki geng. Kaki dia kena potong sebab kan accident motor. Dan aku baru tahu dia cerita dia baru datang. Dia kata hijab dia buka daripada kecil. Dia nak ikut alas balik tapi dia tahan. Macam ni? Boleh tak, Bu? Boleh tak? Okey tak? Okey. So tadi ah dia nak ikut benda tu, nak ikut kau balik tapi dia tak bagi dia tahan. Sebab tu dia try lawan ni. So tadi tu memang ada sebi ah? Gurin ada. Gurin. Siu dah ke. Bagai macam dia kata mention je pasal kawan. Remang aku. Pasal kawan dia mention tu, dia tengah contact dengan benda tu. Siut lah. Dahlah benda tu suruh mati lampu kalau nak tengok dia. Oi, meremang aku. Itu aku lari tu. Tadi bro nampak nampak macam mana? Boleh tak cerita? Dalam sama muka. Rigid. 100%. 100% sama. Topi pun pakai ke? Topi pun pakai ke? Semua sama? Semua sama. Tak ada macam kurang sepuluh. Cuma dia tenang. Ha? Semua dia terlalu tenang. Dia biasa kita tengok video-video kau semua ni. Tenang macam tu. Dia berdiri macam tu je. Yang nampak kelibat tu?
Kalau biasa kan kau tak nampak tapi kita orang nampak kan. Memang 100% macam tu lah. Korin tu jin, geng. Jin Korin. Korin ni ada, korang pun ada Korin. Setiap manusia ada Korin. Kita setiap manusia daripada start kita dalam perut sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, Korin ada dengan kita, geng. Tapi aku tak tahu pula sampai macam ni pula Korin. Korang pun ada Korin korang, geng. Korang pernah dengar tak orang meninggal dunia lepas tu ada orang jumpa benda yang sama macam muka si mati? Itu adalah Korin dia. Oi, muntah dia. Ni okey tak, bro? Yang sini beri. Tungkat dia. Duduk, bro. Kalau tak boleh duduk. Boleh tak? Okey, bro. Okay. Macam ni susahlah dia nak ikut parah kan. Aku sebab dia boleh rasa. Cuma dia nak sangat kat kau. Ha? Nak sangat ikut kau. Maksudnya macam mana tu, eh? Dia nak ikut kau balik. Nak ikut balik. Tak, benda tu datang daripada mana? Dalam ni. Dia jelemaan ke macam mana ni? Jelemaan kau. Bukan kau sendiri. Siutlah, aku jadi seram pula. Weh, lain weh. Aku beta aku jumpa jin lain tu. Beri putih anak ke apa. Ni aku. Hey. Aduh, macam mana aku nak adab ni? Sekejap ya. Aduh, weh. Eh, dia ganggu emosi aku, weh, geng. Tapi dia kata ni, mama banyak nak ikut kau balik. Ha? Banyak, benda tu banyak nak ikut kau balik. Apa dia cakap? Banyak dah benda tu, banyak benda lah. Maknanya, berebut nak ikut kau balik. Asal eh? Minat macam benda minat. Benda tu suka dekat... Aku tanya tadi. Tak, setiap kali dia cakap tengok kiri, tengok atas, betul, weh. Geng, betul tak? Dia cakap tengok atas. Aku ada kat atas. Aku tengok atas, ada atas. Tadi kat sini, ni depan ni, dia cakap aku sebelah kanan. Aku sebelah kanan kau. Dia cakap kau ni sembang lah. Apa semua aku zoom, memang ada. Dia tadi dua parang masuk. Ha? Dia cakap dia dah buka 4 pintu. Yang tadi kan aku cakap ada parang masuk. Ha? Oh? Dia betul-betul keluar balik. Ha? Tak member yang dua orang naik motor. Ha? Dia dah buka 4 pintu. Dia kata. Ini dia kata. Ha? Hey, ni siapa? Pat? Kan? Dah buka? Dah buka. Dia tak tutup. Dia buka tu ada tutup, takut borang kat sini kan, perempuan ke apa. Itu sini ada dua perempuan. Buat masuk ni orang tu keluar balik. Bahaya weh, sini ada perempuan kat sini, takut kena sekali. So ada tutup balik. Bahaya ni pun orang main-main. Tapi tak tahu dia kata banyak suka nak korang nak ikut balik. Ha? Gebut nak ikut kau balik. Aku dah lah ada anak kecil kat rumah. Ajak adik ni besok datang rumah. Baik-baik. Dia kata kau duduk situ, dia datang kau. Tadi sebelum masuk. Eh, besok. Kejap. Besok eh. Ha. Datang pergi rumah. Dalam pukul... dalam pukul 6 ke macam tu. Ajak ada orang. Ni. Makan. Boleh. Nak datang lah. Tapi aku ajak diorang yang selalu pergi base lagi. Geng, donat kita tak bergerak, geng. Ranking kita tak naik, geng. Kita punya share pun tak bergerak, tap screen. Ayo, geng, semangat. Korang nak aku masuk balik ke korang nak aku stop, geng? Dan kalau korang nak aku nak masuk balik, tak ada masalah aku masuk balik. Tapi aku nak korang semangat, geng. Suzana, thank you, Suzana.
Ni aku dah main-main dah, bahaya. SKM 3 SKM. Okey tak, Adi? Dia kata dia buka. Ha? Ni kita okey ni, orang perempuan dua orang ni. Bahaya, takut ada yang ikut. Perempuan dua orang lemah semangat ni. Ayo geng, gerakkan tas kita geng. Come on. Gerakkan tas kita geng. Orang masuk. Korang bantulah donat geng. Hai, tak settle ke tas aku? Allahu Akbar. Tas pertama aku pun tak settle, geng. Macam mana ni, geng? Tas pertama aku pun tak settle, guys. Ni aku set tas ni lah, geng. Suzana! Terima kasih, Suzana. Terima kasih. Murah sikit selalu. Boleh tak dekat dalam ni geng, ramai-ramai follow geng. Jen, thank you Jen. Jen, thank you. Boleh tak ramai-ramai kat sini follow account aku ni geng, supaya korang boleh tengok live aku, notification aku naik dekat korang. Ramai-ramai 3,000 orang follow geng, follow account ni. Follow Kak Nora, follow nama-nama yang kat atas ni. Wati, Adli, Nur, Suzana, Jen, Kak Norika, Nurul, nama-nama gifter-gifter geng. Dan boleh tak support VTT aku geng? VTT aku baru up tadi. Kalau aku tak cakap tak naik weh. VTT aku punya ni apa, video punya view geng. Susah nak naik. Boleh tak geng support geng? Support ini salah satu promotion untuk Umar Lantullah geng. Promotion untuk Umar Lantullah. Like, comment, share, copy link, permudahkan kita punya urusan geng. Aku doakan korang sama juga dipermudahkan urusan korang. Alif, thank you Alif. Jen, thank you Jen. Ras, ada suruh flip camera? Ha? Flip camera? Ha? Flip camera? Ha? Beli kamera. Beli kamera. Beli kamera. One pion. Thank you one pion. Jen, thank you Jen. Beli kamera. Jen, thank you Jen. Terima kasih. Murah sikit selalu. Ras, nyari sekali, okey? Andai aku pandai menyanyi, tua muda miskin dan kaya, tentu suasana gembira mendengar suara merdu bagai bulu rindu, banyak orang rindu. Ya, itu je. Terima kasih, Suzana. Terima kasih. Murah sikit selalu. Masuklah balik. Korang settle lah geng. Aku masuk balik. Ida, Jen, thank you. Eh, betul lah flip camera geng. Terima kasih mama, baby. Terima kasih. Jen, thank you Jen. Terima kasih Jen. Murah sikit selalu.
Nur, thank you Nur. Terima kasih Nur. Ya Allah, bestnya tengok korang tong-tong guys. Susana, thank you. Bestnya lama ya aku tak tengok macam ni. Terima kasih. Syok dulu tengok korang tong-tong geng. Aku lagi happy orang tong-tong guys. Terima kasih. Baby, thank you baby. Hakimi, MR, thank you. Ha, tengok kat dorang pun dah semangat dah korang tong-tong. Terima kasih geng, terima kasih. Korang kongsi sikit-sikit pun aku dah nampak. Aku appreciate geng. Bagi sikit-sikit pun dia lama-lama jadi bukit geng. Sikit lagi kita nombor 10 guys. MR, thank you MR. Dija. Berkat nak jamu tetamu makan esok. Niat baik dia balas baik. Kita orang memang dah plan. Nur, thank you Nur. Kita orang memang dah plan nak nak bawa diorang makan pergi rumah. Mama, thank you Mama. Yang mana, yang mana free pun boleh lah besok datang pergi rumah geng. Nanti DM kita bagi location. Dalam pukul 6, pukul 7 macam tu guys. Besok, bukan besok, hari ni lah hari ni. Bukan besok. Bukan besok. Akak datang ke? Okey, okey kak. Esok ada live, ada, ada, ada. Ada live, ada live. Wati, thank you Wati. Terima kasih. Ras janji nanti nyanyi depan pengantin. Siapa lah yang nak ajak aku menyanyi? Rezeki kalbu dan bakal baby baru betul. Alhamdulillah malam ni lebih kurang macam VTT. Aras yang mengikut. Itu lah. Ada buat makan ke kat rumah? Ada-ada. Kalau datang-datang lah. Terima kasih Wati. Murah sikit selalu. Kalau kalau ada siapa-siapa kata nak datang ramai, kita orang kena, Apple kena buat sikit lebih lah makanan. Sebab ni kita orang bukan beli geng. Apple yang masakkan korang. Haa, kita orang, aku aku dengan dia nanti ni pergi beli makanan mentah. Lepas tu dia yang buat semua geng. Kita, kita orang tak beli pun untuk ajak orang makan. Nanti dia buat semua. Baby, thank you baby. Dia semua dia tahu jenis makan geng. Hari-hari Apple lah sorry masak. Dia memang suka memasak. Penat tak lah. Dia suka memasak geng. Dia hobi dia memang memasak. Hilang dah sering sabar. Sebab tak ada, tak ada orang cakap sabar kat dengan aku. Ras, kaki saiz 7.5 bro. Kenapa? Malulah kita. Dia nak belikan kasut lah. Tak adalah, gurau 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 gurau. Di mana Apple pandai masak, rugilah tak dapat merasa. Kalau kalau kirim pergi sana sehari boleh sampai kak. Dah kirim dah. Ras, saya boxer berapa? Besar kak? Besar, sebab dia panjang kan.